Halo Sobat YouTube. Jadi kawat nikelin itu banyak macamnya ya. Nah ini untuk setrika listrik atau elemen blok gitu ya. Ini rusak ya, kelihatan di sini atau kebakar ya, meleleh gitu ya. Karena ini dibungkusnya sama dengan pakai aluminium blok gitu. Cuman karena mungkin terlalu panas ya, karena otomatisnya juga tidak bekerja, sehingga mengakibatkan meleleh. Tapi jangan khawatir ya, karena ini bisa diganti dengan yang baru gitu, yang ada dijual di pasaran, harganya terjangkau lah gitu Sobat itu. Nah ini bentuknya seperti letter P, tinggal dimasukkan saja ke tempat yang bekasnya gitu Sobat itu. Jadi sekali lagi ya, kawat nikelin itu banyak macamnya gitu ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, nah seperti ini di setrika listrik, atau biasa ditemukan juga pada ini cup seller gitu ya. Itu juga di ini ya, plastik seller juga ada kawat nikelin gitu ya. Jadi kawat nikelin ini memegang peran penting ya untuk alat-alat rumah tangga, terutama untuk keperluan ibu-ibu ya, untuk merapikan baju, yaitu setrika listrik, ada catok rambut, pokoknya banyak lah. Jadi yang namanya kawat nikelin itu komponen vital untuk alat-alat atau perabotan rumah tangga. Terima kasih, assalamualaikum, ikuti terus ya. Halo Sobat YouTube, assalamualaikum, jumpa lagi dengan si Mama channel itu Miss Warna. Welcome back to my channel. Mana? Oh, Rocky Getarik. Ini mengganti ini ya. Ini diganti. Harganya terjangkau. Kita bisa YouTube kan? Lu paling mahal gua di nomor ada praktek yang kan dia ya. Artinya 80. 220. Artinya 80 kok. Oh, ya lo, Bang. Kayak ada bahan murahan. Kalau ada yang kita bisa. Oh, lu itu, lu jangan video short. Terus ya lah, bungkus ya. Ukur lah, apa cobaan lah tuh capitkan, aneh tuh. Dites dulu bro. Nah, dia korslet. Mau tahanan? Oh, benar. Ya udah.